TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dengan saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, pakar perunding psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini saya akan bercakap tentang sesuatu topik yang menarik, iaitu tentang anak-anak kita yang tak mahu bercakap bila di luar daripada rumah, bila di luar daripada kawasan di mana mereka kenal orang, terutamanya di sekolah ataupun di nursery ataupun tempat-tempat yang kita mengharapkan mereka bercakap. Jadi apakah sebenarnya masalah mereka? Jadi tuan-tuan dan puan, dalam topik ini saya izinkan saya menggunakan satu istilah yang dipanggil sebagai selective mutism. Di mana selective mutism ni pun kalau kita faham dengan baik perkataan ini, sebenarnya dia terdiri dua perkataan yang penting. Selective maksudnya terpilih atau memilih. Mutism adalah bisu ataupun tak dengar suara ataupun tak bercakap lah dengan kita. Jadi selective mutism ni tuan-tuan dan puan adalah sejenis masalah kecelaruan kegelisahan ataupun anxiety disorder yang sangat teruk, di mana seseorang itu gagal untuk bercakap dalam situasi-situasi sosial yang mereka patut bercakap, sama ada di dalam kelas, sekolah, bersama dengan ahli keluarga, sahabat handai dan sebagainya yang kita expect ataupun kita harap bahawa mereka ini bercakap. Dan biasanya ia bermula pada zaman kanak-kanak, dan jika kita tak rawat pada ketika mereka masih kanak-kanak, sudah tentu dia akan berlarutan sehingga ke umur mereka dewasa. Jadi tuan-tuan dan puan, isu dalam konteks ini, dalam konteks masalah tidak bercakap ini adalah kerana mereka dan orang di sekitar mereka mengharapkan supaya mereka mula bercakap, dan harapan itu mengakibatkan mereka jadi risau, takut, panik dan jadi kaku dan bisu apabila berdepan dengan situasi mereka kena bercakap lah. Seolah-olahnya kalau tuan-tuan boleh faham, boleh rasa bagaimana perasaannya tuan-tuan dan perempuan diminta untuk bercakap di depan, di atas pentas dengan ribuan orang di depan, di mana tuan-tuan dan perempuan tak pernah pun ada peluang bercakap, tak pernah pun ada impian ataupun berangan-angan nak bercakap depan-depan orang semua itu. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan diminta untuk bercakap sebegitu tanpa ada teks dan sebagainya, sudah tentu tuan-tuan dan perempuan tiba-tiba akan jadi bisu, kaku dan sebagainya. Ini sebenarnya yang berlaku dengan kanak-kanak tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, biasanya apa yang berlaku adalah anak-anak ini okey je kalau dekat rumah ataupun dengan orang-orang yang dia kenal ataupun kawan-kawan yang dia rapat, dia boleh cakap. Dan mungkin kepedahan mereka tu mengakibatkan kita akan jadi terkejut dan hairan kenapa tiba-tiba dekat sekolah langsung tak keluar satu patah perkataan pun. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan di United Kingdom, mendapati bahawa satu daripada 140 kanak-kanak mengalami masalah ini. Dan kebanyakannya, majoriti yang berlaku adalah di kalangan anak-anak yang anak-anak wanita, anak-anak perempuan, dan juga anak-anak yang sedang atau perlu belajar second language. Contohnya macam dalam konteks kita, mungkin kalau katakan anak-anak kita terpaksa dihantar ke sekolah yang berbahasa-bahasa yang bukan bahasa pertuturan di rumah, English atau Mandarin dan sebagainya, sudah tentu mereka tidak mampu untuk bercakap apa-apa. Dan ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan mereka berhadapan dengan situasi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, seterusnya saya akan membincangkan apakah tanda-tanda atau gejala-gejala yang boleh ditunjukkan oleh anak-anak kita apabila mereka berhadapan dengan situasi bisu, tidak mahu bercakap ataupun selective mutism ini. Jadi apakah tanda-tandanya? Ia biasanya mula menunjukkan ciri-ciri dirinya pada peringkat umur 2 ke 4 tahun. Di mana ini adalah kali pertama kita notice bahawa kita perasan bahawa mereka mula bercakap dengan orang luar, tetapi mereka tidak langsung mahu bercakap dengan orang luar, dan biasanya bermula di nursery. Mungkin dalam konteks lokal atau konteks tempatan kita, kita tidaklah hantar anak-anak kita ke sekolah seumur 2 tahun. Walaupun ada yang berlaku, tapi majoritinya hantar anak-anak kita pada umur 4 tahun dan ke atas. Dan dalam konteks itu mungkin kita akan jumpa masalah ini lebih lewat berbanding dengan anak-anak yang dihantar pada peringkat umur yang lebih awal. Tapi syaratnya yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan ialah anak-anak kita memang okey kalau bercakap di rumah ataupun bersama dengan orang-orang yang mereka dah biasa. Jadi ini adalah kita panggil sebagai warning sign yang utama. Ada perbezaan yang sangat ketara between antara mereka di rumah dan juga di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan sambung dalam segmen kedua berkaitan tentang apa lagi tanda-tanda ataupun gejala yang ditunjukkan oleh anak-anak kita apabila mereka berhadapan dengan situasi selective mutism ataupun masalah.
Didik TV KPM. Baiklah tuan-tuan dan puan, sekarang mari kita bersama-sama untuk melihat apakah gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak-anak yang berhadapan dengan masalah selective mutism ini. Jadi yang pertama sekali yang biasa kita lihat adalah apabila anak-anak itu gagal untuk ada eye contact ataupun mereka tak nak pandang mata orang yang sedang bercakap dengan mereka, mereka sentiasa menundukkan kepala mereka ataupun sentiasa melarikan mata mereka daripada melihat anak orang yang di hadapan mereka. Ini adalah tanda pertama yang biasanya kita nampak pada anak-anak tersebut selain daripada tak mau bercakap langsung. Yang kedua adalah mereka kelihatan sangat nervous, sangat gelisah, nampak macam tak selesa dengan situasi yang ada dan kelihatan macam pelik lah bila dalam konteks sosial ni dia orang buat perangai macam pelik-pelik, macam budak-budak dan sebagainya. In which sebenarnya kita macam, well, kita rasa macam benda kita tak sepatutnya berlaku dan tak pernah pun kita nampak ia dilakukan oleh anak kita walaupun di rumah ataupun di mana-mana tempat yang mereka selesa. Yang kedua adalah apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang tidak sopan, maksudnya bukanlah tidak sopan itu maksudnya lucah dan sebagainya, tetapi nampak macam kasar, marah-marah, tak seronok, merajuk dan klingi, duk pegang tangan mak ayah, tak mau pegang kaki mak ayah dan sebagainya, menunjukkan sifat yang pemalu yang yang agak keterlaluan ataupun menunjukkan sifat withdrawn. Kita panggil withdrawn ni macam seolah-olah macam dia menyorok dan dia tak nak campur orang, nampak sangat dia tak nak bercampur orang, dia macam close, dia macam menutup diri dia daripada dunia. Ada kalanya mereka kelihatan macam kaku, keras, tense ataupun nampak macam jatuh macam tak stable lah ataupun mereka boleh menunjukkan sikap degil ataupun tunjukkan tantrum mereka pada ketika mereka perlu ke sekolah dan sebagainya. Dia macam ada macam elemen yang kalau tuan-tuan apa pernah dengar perbincangan berkaitan dengan masalah school refusal. Anak-anak ni pada peringkat awal ni mungkin dah tunjukkan benda ni dekat rumah, dia dah tunjukkan mereka akan sentiasa nak marah mak ayah dia, dia question dia tanya kenapa nak kena sekolah, kenapa nak kena bercakap, kenapa. Dan ini kadang-kadang ada anak-anak yang begini yang selective mutism ni, yang jenis yang ada confidence sikit, mereka mungkin menggunakan bahasa isyarat pula, tak nak cakap, patah perkataan pun tak keluar, tetapi dia tunjuk angguk ke, nodding ke, tunjuk bagus ke, tunjuk apa yang dia nak dan sebagainya, tapi tak keluar perkataan. Ada juga yang boleh kata yes or no tapi simple, very simple, yang tak sepatutnya kita rasa macam, ish, anak aku ni pandai cakap ni, kenapa je tak nak cakap ni, susah kan. Dan ada anak-anak yang lebih teruk situasinya, bukan sekadar tak mahu bercakap, bahkan tidak mahu menulis apa yang dia mahu dan tidak mahu menggunakan apa-apa bahasa isyarat untuk menunjukkan bahawa apa yang mereka inginkan. Ini adalah yang teruk. Dan adalah yang boleh respond a few words, beberapa perkataan, tetapi dengan suara pun macam pelik ataupun suara je macam berbisik saja, macam anak aku ni cakaplah kuat sikit kan, macam kita jadi lemas pula kan. Dan bila kita bincang tentang perkara ini, of course kita akan tanya apakah possible, apakah benda-benda yang boleh mengakibatkan masalah selective mutism ni punca-puncanya. Jadi pakar-pakar merasakan bahawa selective mutism ni adalah sejenis ketakutan bercakap yang berlaku kepada sesetengah orang, di mana dia punya penyebab dia kita tak sure, tak pasti betul-betul apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik isu ini. Tetapi dia sangat berkait rapat dengan masalah anxiety ataupun kegelisahan dan sebagainya, kegusaran, kerisauan. Jadi mereka ini biasanya ada kecenderungan untuk berhadapan dengan masalah anxiety dan ada kesukaran untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian yang lain sebagaimana kanak-kanak lain. Jadi ini adalah kita panggil sebagai teori di sebalik kenapa setengah kanak-kanak itu mungkin lebih mudah untuk mendapat masalah mutism ni. Dan ramai di kalangan mereka menjadi sangat stres bila nak bercakap, bila diasingkan daripada ibu bapa, seolah-olah seperti simptom-simptom yang kita panggil sebagai separation anxiety disorder, dan agak sukar untuk orang-orang dewasa untuk membantu mereka untuk lebih tenang. Dan ada kalanya ada di kalangan kanak-kanak ni memang dia ada masalah dengan speech dia, mungkin dia agak pelat dan sebagainya, ataupun dia ada masalah mendengar, dan ini mengakibatkan bila mereka nak bercakap dan juga berkomunikasi dengan orang, dia jadi sangat stressful, sangat tertekan dengan masalah itu sebab dia malu mungkin dengan pelat dia dan sebagainya, dan at the same time dia rasa tak confident dengan apa yang
nak sampaikan dan sebagainya. Ada juga kanak-kanak yang ini masalah dipanggil sebagai processing sensory information, dan dia ada isu dengan nak proses apa-apa informasi yang mereka terima diakibatkan oleh terlalu ramai, terlalu bising dan sebagainya. Dan ini mengakibatkan mereka ada masalah untuk integrasikan semua sensory-sensory mereka terima, dan ini mengakibatkan mereka sukar untuk bercakap. Jadi ini sebenarnya punca ni akan mengakibatkan mereka di shutdown. So ini adalah benda-benda yang boleh mengakibatkan anak-anak kita gagal untuk bercakap, dan dalam konteks di mana mereka sepatutnya bercakap. Ada juga kanak-kanak yang masalah mereka adalah mereka pernah mengalami trauma-trauma yang boleh mengakibatkan mereka mendapat post-traumatic stress. Dan ini mungkin diakibatkan oleh dera, oleh buli dan sebagainya yang mengakibatkan, ataupun satu situasi di sekolah yang mengakibatkan mereka jadi trauma sehingga mereka berhenti bercakap seperti sebelum yang sepatutnya. Jadi ini adalah benda-benda yang boleh mengakibatkan anak-anak kita berhadapan dengan situasi selective mutism. Jadi yang seterusnya, Tuan-tuan dan puan, kita akan membincangkan perkara berkaitan bagaimanakah cara untuk kita membantu anak-anak kita yang berhadapan dengan masalah ini untuk kembali. Didik TV KPM. Baiklah Tuan-tuan dan puan, sekarang kita pergi kepada bagaimanakah untuk kita membantu anak-anak kita yang mungkin mengalami masalah selective mutism. Jadi Tuan-tuan dan puan, sebelum saya teruskan, keberkesanan rawatan adalah bergantung kepada tiga faktor utama. Yang pertama sekali adalah selama mana ataupun berapa lamakah anak-anak kita sudah berhadapan ataupun mempunyai masalah tersebut. Lagi lama anak-anak kita berhadapan dengan masalah ini, lagi sukar ataupun lebih lama masa yang perlu diambil untuk mereka dirawat dengan cara yang baik. Dan jika anak-anak kita tidak dirawat, mereka boleh menjadi berhadapan dengan masalah yang lebih serius pada masa akan datang, termasuklah masalah social anxiety disorder. Dan saya tak akan ulas di sini. Yang kedua adalah, adakah mereka mempunyai masalah-masalah komunikasi ataupun masalah-masalah pembelajaran yang lain yang mengakibatkan berlakunya masalah selective mutism. Jadi isu-isu komunikasi yang macam saya kata tadi, telat dan masalahnya sebutan kata yang tidak jelas dan sebagainya, ataupun masalah-masalah dengan pembelajaran, isu-isu pembelajaran yang spesifik dan sebagainya, ini juga boleh menyumbang kepada keberkesanan rawatan yang diberikan. Dan yang terakhir sekali adalah, keberkesanan adalah bergantung kepada sejauh mana semua orang yang terlibat dengan anak tersebut bekerjasama untuk memastikan bahawa mereka mendapat rawatan yang terbaik dan membantu anak-anak ini keluar daripada masalah selective mutism itu. Tuan-tuan dan puan, saya tak nak ulas apa yang doktor nak buat, tetapi mungkin apa yang tuan-tuan boleh buat di rumah supaya sebelum sampai ke hospital tu, tuan-tuan boleh try buat kat rumah dulu macam mana dengan anak-anak kita, ataupun boleh bantu kalau dah pergi hospital, boleh bantu anak-anak kita untuk lebih confident dan sebagainya, supaya selain dari hospital kita tak dapat rawatan apa yang patut, di sekolah pun kita bina suasana rawatan apa yang patut, dan di rumah pun kita boleh buat juga. Jadi apakah nasihat-nasihat kepada ibu bapa yang saya boleh berikan? Yang pertama sekali ialah, jangan pressure anak-anak kita untuk bercakap, ataupun jangan kita macam kita okay, kalau bercakap aku ayah bagi RM10 ke RM20 ke. Kita jangan tokoh rasuah mereka untuk bercakap. Itu bukan caranya untuk kita menggalakkan mereka untuk bercakap. Jangan pressure dan jangan rasuah. Yang pertama. Yang kedua ialah, kita cuba fahamkan kepada mereka bahawa kita sebenarnya tahu dan faham apa masalah yang mereka hadapi. Kita tahu dan faham bahawa mereka takut untuk cakap, dan kita tahu dan faham bahawa mereka berhadapan dengan kesukaran untuk cakap. Yang ini tuan-tuan, kita kena bertenang. Kita kena tenang dan kita tunjukkan kita punya empathy kepada anak-anak kita supaya mereka tak jadi pressure ataupun lagi stress ataupun lagi anxious untuk bercakap dan cuba untuk berubah. Dan beritahu mereka bahawa kita akan ambil langkah demi langkah secara perlahan sehinggalah mereka akan okey nanti. Dan jangan pressure ataupun jangan cuba untuk percepatkan segala benda sebab nak make sure mereka cepat cakap. Lagi kita paksa, lagi lambat dia bercakap. Yang ketiga ialah, tidak perlulah untuk kita memuji anak kita di depan orang ramai bila mereka bercakap di depan orang. Contoh macam anak kita tiba-tiba cakap 2-3 perkataan, kita berkata, bagus, macam tu kan. Tak payah, sebab itu sebenarnya boleh mengakibatkan mereka semalu. Instead of that, apa yang kita patut lakukan ialah kita praise mereka atau puji mereka secara individu, bersendirian. Mereka tak ada, pada ketika tak ada orang, dan mungkin kita boleh treat mereka dengan achievement yang pencapaian yang mereka lakukan. Yang seterusnya adalah,
kita kena yakinkan anak kita bahawa non-verbal communication ataupun komunikasi tanpa tanpa perkataan itu seperti senyum, lambai, senggut, bad dan sebagainya adalah okey sehinggalah apabila mereka merasakan mereka sudah ready untuk cakap. Dan seterusnya lah, janganlah kita avoid, janganlah kita macam elak daripada pergi kenduri, pergi melawat rumah saudara-mara sebab kita risaukan anak-anak ini. Jangan avoid. Tetapi cuba untuk make sure bila kita pergi ke kenduri kendara dan sebagainya, make sure untuk untuk mewujudkan suasana yang comfortable ataupun yang selesa untuk anak kita supaya mereka punya anxiety itu akan lebih terkawal. Yang seterusnya adalah kita minta bantuan keluarga yang terdekat, kawan-kawan untuk jadi kita punya practice partner antara anak kita dengan orang luar. Jadi anak kita boleh okey dengan orang yang terdekat dulu, kemudian baru kita makin lama, makin jauh dan sebagainya, mungkin guru dan seterusnya. Jadi dia, kita panggil sebagai step pace dia, pace daripada mak ayah dah okey, ya adik-adik dah okey, kemudian sepupu sepapat, kemudian mak menakan dan sebagainya, dan seterusnya. Dan last sekali, apa yang Dr. boleh bagi tips kepada ibu bapa sekalian adalah kita selain daripada kita panggil sebagai meyakinkan mereka secara verbal, maksudnya kita kata it's okay, mak ayah akan bantu setakat mana yang boleh, it's okay kalau you tak boleh cakap, tapi kita akan belajar sikit-sikit, it's okay kalau you rasa risau, we will try our best to help you out. At the same time, kita bagi support dari kesabaran kita dan juga menunjukkan kasih sayang kita. Dan ini sebenarnya benda-benda simple yang kita boleh buat di rumah tanpa memandukan benda-benda orang lain. Seterusnya, kalau tak okey juga ataupun masih lagi memerlukan bantuan daripada pakar dan sebagainya, silakan jumpa orang yang pakar dan kita boleh bantu tuan-tuan dengan kita panggil sebagai langkah-langkah bagaimana nak membantu anak-anak tuan-tuan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan. Kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.